Kita nak bersama dengan Wakil Esra Awani Abdul Razak Ali yang sudah pun berada di Cameron Highlands untuk mengikuti perkembangan operasi mencari empat lagi mangsa tertimbus. Abang Razak, kalau sudah bersedia. Ya, Gigi. Terima kasih, ya. Gigi. Okey, Abang Razak mungkin boleh kongsikan setakat ini kalau di sana itu bagaimana sebenarnya tugasan yang dilakukan oleh pihak bomber dan juga kehadiran mungkin rakan-rakan media yang lain untuk mengadakan perkembangan ataupun membawakan perkembangan terkini insiden berkenaan. Ya, terima kasih Gigi. Ya. Saya sekarang ini berada di tepi jalan berhampiran dengan tempat kejadian. Nak kata dekat pun tidak dekat Gigi. Sebenarnya 3 kilometer lagi baru nak sampai ke tempat kejadian. Sebenarnya tak banyak yang boleh saya laporkan Gigi kerana pihak media tidak dibenarkan buat masa inilah untuk memasuki kawasan. Kami turun bukit ini saja telah ditahan oleh pihak polis. Katanya arahan tidak membenarkan sesiapa saja, bukan sahaja pihak media, untuk memasuki kawasan kejadian kerana dilaporkan masih lagi berisiko dan bahaya tempat itu, Gigi. Dan keadaan ini pun hujan renyah-renyahlah di sekitar kawasan ini dan kereta banyak beratur di tepi jalan ini dan media yang menunggu dan juga ambulans juga menunggu di sini. Pihak bomba juga ada juga menunggu di sini. Kemudian pihak polis juga. Dan setakat ini pihak media tidak dibenarkan langsung untuk memasuki kawasan. Bukan saja, seperti saya kata tadi, bukan saja pihak media, malah orang yang datang nak mengambil sayur pun juga tidak dibenarkan memasuki kawasan kerana dikatakan masih lagi berisiko, Gigi. Dan Abang Razak, kalau boleh terangkan juga, kawasan Blue Valley ini adakah merupakan laluan utama untuk mungkin orang ramai memudahkan jalan untuk ke puncak Cameron Highlands itu? Ya, Gigi. Kawasan ini tidak jauh dari persimpangan jalan simpang pulai ke Gua Musang dan sekitar 2-3 kilometer daripada persimpangan itu dan jalan utama untuk ke tempat-tempat pelancongan lah, seperti di Kia Farm, di Berincang dan sebagainya. Jadi keadaan sedikit ini agak sesak sedikit kerana, dan pihak polis meletakkan kumpul di tengah-tengah jalan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diinginkan. Buat masa ini kereta masih lagi banyak turun naik di melalui kawasan ini, tapi dan pihak bomba juga masih lagi pasukan storm telah sampai tambahan untuk membantu operasi mencari dan untuk maklumat Gigi dan pendengar ya, berdasarkan kepada maklumat yang kami juga media kumpul di sini, difahamkan ada sekitar 20 orang yang bekerja di kawasan yang terlibatlah, tapi yang rumah yang terlibat hanya sebuah dan melibatkan 5 mangsa yang seperti diterangkan oleh penolong pengarah operasi bomba Tuan Ismail tadi, Gigi. Dan Abang Razak sendiri yang sudah berada di lokasi kejadian, adakah boleh melihat seberapa mungkin besarnya rumah yang ditimbus itu? Kalau boleh di mungkin diterangkan kepada kita ketika ini keadaan rumah itu bentuknya bagaimana ia tertimbus dengan tanah itu? Maaf Ji, macam saya kata kita langsung terhalang untuk memasuki kawasan di tempat kejadian dan kami semua boleh nampak ditutupi oleh kemah-kemah, maksud saya yang kebun-kebun yang dipasang dengan diusahakan oleh petani-petani di sinilah. Jadi kami tidak dapat, media tidak dapat melihat sebesar mana apa tu rumah atau peruntuhan yang berlaku di tempat yang berkenaan, Gigi. Jenis pertanian apa yang ada di situ, di Blue Valley itu, Abang Razak? Sayur-sayuran, Gigi. Sayur-sayuran yang memang luas kawasan inilah sebab di Blue Valley ini antara kawasan penyumbang sayur-sayuran, bukan sahaja di sekitar ini, malah dipahamkan dihantar ke Ipoh dan juga dihantar ke di Kuala Lumpur dan sebagainya. Tapi buat masa ini memang tidak banyak yang dapat kita laporkan kerana memang media semua menunggu di sini. Kita ada lebih kurang dalam hampir 20 orang media masih lagi menunggu
green light daripada pihak bomba untuk kita melihat sendiri keadaan yang berlaku di kawasan runtuhan itu, Gigi. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Abdul Razak Ali, merupakan wakil Esra Awadi yang berada di kawasan kejadian. Dan perkembangan setakat ini yang dapat kami bawakan adalah seorang, saya kira satu mayat lelaki yang tertimbus dalam kejadian tanah runtuh berkenaan telah pun berjaya dibawa keluar sekitar jam 11.05 pagi tadi.